Hari ini kita akan uji coba semprotan yang kita rakit kemarin untuk nyemprot untuk matun ya, atau nyemprot rumput. Karena ini mau mupuk tapi ternyata banyak rumputnya masih. Jadi rencana mau matun dulu. Nah, ini kita mau uji coba barang yang kita rakit kemarin. Nah, ini ya yang selang yang kita rakit kemarin, yang panjangnya ini yang kita rakit kemarin ya, panjangnya 30 meter kemarin. Nah, ini kita coba langsung kita pasang ke semprotannya ya. Nah, ini semprotannya di belakang saya. Oke, kita coba langsung aja ya. Oke, kita coba ya. Kita tes dulu. Oh,
habiskan dulu air yang sisa ini ya. Ini ya kabutnya. Oke, kita tes di sana ya. Oke, kita matikan dulu. Sekarang kita bentang dulu selangnya sana ya, tuh tahan yang mau kita semprot di sana itu. Oke, sekarang kita bentang.
Oke ya guys, sangat cepat, mantap. Jadi lebih cepat, mudah dan ringan ya pengerjaannya. Ini. Nah. Jadi kita langsung tinggal jalan ke sana, tarik selang. Nah, kita semprotkan di sana. Jadi nggak perlu lagi gendong-gendong apa namanya tangki. Jadi pengerjaan lebih ringan. Dan lebih cepat kerjanya. Oke ya, sudah saya buktikan dan ternyata berhasil untuk ke lapangan ya untuk nyemprot. Jadi recommended sekali barangnya. Jadi ternyata lebih mantap dan lebih mudah untuk pengaplikasian di lapangan. Dan kita nggak terlalu berat gendong-gendong tangki ke lapangan apa ke sawah, dan kita cukup bawa gunnya atau sticknya ini sama tarik selang aja, itu aja. Jadi tinggal kita ngarahkan, lebih mudah ya, lebih efisien mengirit waktu, oke, dan meringankan pekerjaan kita. Jadi buat teman-teman silahkan yang mau modifikasi seperti ini supaya meringankan pekerjaannya. Jadi ini saya pakai masih 30 meter ya panjangnya. Saya nggak tahu ini kalau 50 meter bakalan bisa atau enggak. Cuman nggak tahu, nanti siapa tahu teman-teman ada yang mau bikin 50 meter silahkan mau dicoba. Bisa juga di-share di YouTube supaya teman-teman petani yang lain bisa saling tukar pikiran, tukar pengalaman dan saling membantu sesama petani ya. Oke. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum.